Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ibadah wa al-istifadah wa al-hatha 'ala al-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma radina bi qada'ika wa sabirna 'ala bala'ika wa awzi'na syukra ni'matika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'mat-ni'mat. Yang saya hormati Timbalan Nazir, para pegawai, para jajaran terkuasa Masjid Bandar Bukit Pucuk, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abad muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di Masjid Bandar Bukit Pucuk ini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 1366 hari yang lalu, hari Ahad 9 September tahun 2018. Maknanya sudah 3 tahun 8 bulan 24 hari. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita diskusi mahal hijrah ketika itu. Malam ini kita dalam rangka meramaikan bakal-bakal tetamu Allah yang akan berangkat ke tanah suci Mekah ataupun Madinah mengikut jadual masing-masing. Sememangnya orang yang diundang untuk menyampaikan ataupun diundang untuk menjejakkan kaki ke tanah suci ini, mereka ini kita gelarkan tetamu-tetamu Allah. Seperti hadis kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru wafdullah. Da'ahum fa'ajaluhu wasa'uhu fa'atau. Orang yang berperang di jalan Allah dan juga orang yang pergi haji serta umrah, mereka ini semua adalah tetamu-tetamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun menyambut panggilan itu. Oleh itu jika mereka berdoa kepada Allah, pasti Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah baru-baru ini dalam konteks negara kita pada 4 hari bulan Jun baru-baru ini telah pun berangkat KT yang pertama. KT ini ringkasan dari perkataan kelompok terbang. Kalau di Indonesia mungkin kelompok terbang, kelompok satu, kita KT satu. 298 orang jemaah telah pun berangkat. Itu pun ditunda, asalnya 31 Mei sepatutnya terbang, tapi ditunda kepada 4 hari bulan Jun. Sebab amalan kita di Malaysia, biasanya kita berangkat haji antara 1 Zulkaedah sampai 3 Zulhijjah. Jadi kalau dah 4 Jun itu dah lebih daripada 1 Zulkaedah. Kloter ataupun KT terakhir akan berangkat pada 3 Julai tahun 2022 dan tahun ini melibatkan 48 penerbangan. Dan jemaah itu kalau panjang umur sehat walafiat akan balik semula tanah air antara 16 Zulhijjah sampai 15 Muharram. Jadi akan ada satu tahun baru Islam di sana. Hadirin hadirat sekalian, bukan senang ke Mekah. Kalau ada orang kata nak ke Mekah ni macam pergi Amerika, macam pergi London, tak betul. Nak pergi Mekah ni bukan senang, terutama bagi kita yang tidak berada pada kelompok timur pulau.
kejak keluar, kejak masuk, kejak keluar, kejak huli, masuk balik anak. Akhirnya alhamdulillah, dengan kemampuan keterbatasan kita dapat untuk menentas jarak sampai 6,000 km, 8 jam kurang lebih perjalanan, tibalah kita sama ada di Jeddah ataupun di Madinah. Dan zaman-zaman kita sekarang, kos haji tidak lagi seperti dulu. Kos haji sekarang melonjak 139%, dan itu tak ada kena-kena dengan mana-mana kerajaan pun yang memerintah. Sebab dulu kos seorang jemaah haji menginap di Arafah dan Mina ataupun di Masyair, kerajaan Saudi masa-masa haji dikenakan 1,034 rial saja ataupun 1,166 ringgit 44 sen. Tapi sekarang dah naik 5,433 rial per kepala. Maknanya lebih kurang dalam 6,124 ringgit 72 sen. Di Masyair saja 6,000. Kos haji tahun 2019 sebelum dicerita tahun 2020 BC before COVID. 2019 kos haji 22,900 ringgit. Tahun 2022 lebih daripada 25,000 ringgit. Itu pun adalah santunan yang telah dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Tak payah genapkan 25,000 jemaah yang di 40 kalau ada duit 10,980. Kalau yang bukan di 40, kalau ada 12,980 dalam tabung haji, tidak berhenti. Kerana subsidi yang di tabung haji, 12,920 kurang lebih. Sebab itu bukan senang nak buka sekarang ini. Apatah lagi kita berada pada musim-musim penyakit macam ini. Kerajaan Arab Saudi umumkan kuota haji tahun 2022 untuk Malaysia hanyalah 14,306 orang saja. Maknanya 45% daripada kuota tahunan yang biasa 3,000. Sebab itu anak kalian kita dah berangkat berapa orang? Seorang lagi. Tak ramai. Maknanya tahun ini penurunan dari jumlah asal 31,600 jemaah tahun 2019. Kuota-kuota sebenarnya bukan Malaysia saja. Kerajaan Arab Saudi menetapkan kuota haji 1 juta jemaah saja untuk musim haji tahun 2022, di mana 80% mereka peruntukkan untuk jemaah daripada luar tanah Arab. Jadi jumlah 1 juta jemaah daripada 45% daripada itu adalah 2.5 juta orang asalnya pada tahun 2019. Kemudian ditambah pula dengan beberapa peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan kesihatan, yang telah menyebabkan hampir 1,000 jemaah yang sepatutnya berangkat tak layak berangkat. Pertama, mesti berusia 63 tahun ke bawah. Yang kedua, tak ada penyakit kronik. Sedangkan kita orang Malaysia, kita serangkai itu mainan. Mainan. Mengerti kita tiap malam perlu habis jamu, mana makan apa dia nak bayar. Macam mana penyakit kronik dia. Kemudian ada sisi vaksinasi COVID-19 ini, ada orang memang tak ada sisi memang tak ada. Memang tak ada cukup makan saudara. Dan yang paling orang paling bimbang sekali, kena tunjuk bukti keputusan negatif ujian carikan PCR dalam tempoh 72 jam sebelum kita berlepas. Yang ini cabaran bukan jemaah haji saja, jemaah umrah pun sama juga. Dah susun beg apa semua, dah salam-salam dengan keluarga, dah buat kerugi kan. Lepas tu pergi lah dia berhitung, dapat result dalam SMS positif pula dah, dah hilang lah kelibatkan. Kita pergi 4 orang atau family, seorang negatif. 3 orang macam mana? Nak pergi ke tak pergi? Nah, itu menimbulkan masalah. Lepas itu nanti jahatnya lebih daripada 1,000 jemaah. Terpaksa tolak tawaran-tawaran untuk pergi ke muka pada tahun ini. Dia penyakit yang biasa, obesity. Obesity sekarang dah tergunakan. Tuan-tuan kalau obes tapi dia ada skala ya. Tak mesti asal gemuk, dapat asal gemuk, tak dapat, tak ada kita saya tunggu untuk tidak. Obesity ini dia ada skala, saya tak kerti. BMI ni. Lepas tu dia tengok kecil mana, kecil mana buat berapa. Kecil mana pula dia bukannya main petik-petik jari macam mereka cakap kat pos. Bukan, dia cek yang 3 bulan pun dia
dalam itu. Darah tinggi yang tak boleh kontrol pun jadi penyebab darah tinggi. Dan orang yang penyakit paru-paru kronik, subuh ni kena cek, paras gulung semua dicek dalam tempoh 3 bulan lepas. Sebab berdasarkan finding daripada pihak fuasi, itu kunci utama kematian jemaah, kematian jemaah dan hilang Malaysia ke mana-mana negara. Masyarakat tidak tahu 44% mati dengan sakit jantung, paru-paru 30%, jangkitan kuman 50%. Mungkin tuan-tuan kata, biarlah ustaz kita mati. Tak, tu memang sungguh mati sana. Tapi tu satu orang. Dia akan melibat banyak urusan. Sangat banyak urusan kalau melibatkan kematian. Yalah, tapi sebenarnya tu kan dia cakap anak beranak je lah. Kerja haji, kerja umrah memang kena sihat. Kalau tak sihat, saya ingat tak ke pun keluar dan buat ibadah tu secara sempurna. Baik itu beruntunglah bagi tuan-tuan yang dah menunaikan haji zaman sihat. Yang tunggu bencin baru nak pergi dengan peraturan 6,000 tahun ke bawah ni. Kita buat haji dalam surga yang kaya. Tak kesempatan. Doa peraturan tuan-tuan ke bawah. Tapi sihat memang salah satu faktor utama nak pergi ke Mekah sekarang. Bukan kena-kena bincangan. Saya ambil contoh. Kalau tuan-tuan tak fit, badan jenis tak cergas, tak boleh exercise dan sebagainya, banyak ibadah semasa musim haji, hatta umrah pun memerlukan kepada fitness. Saya ambil contoh, jarak untuk tawaf keliling Ka'bah 7 pusingan adalah antara 350 sampai 500 meter. Daratlah 7 pusingan, maknanya tambah sedar, kita tawaf keliling Ka'bah 3.5 km. Berapa orang di mana kita biasa jalan kaki 1 km pun dah tentu jalan kaki. Orang pergi mana-mana 1 km. Imam kita kalau datang masjid, kalau boleh motor dia nak pakai sebelum mimbar. Kalau boleh mana tu nak jalan kaki jauh-jauh. Lagi pun dapat. Kita bukan bangsa jalan kaki. Sa'i daripada Sofa ke Marwah itu 450 meter. Ada yang kata 400 meter, ada yang kata 415 meter. Ambillah 450 meter. Kalau darat 7 pusingan 3.15 km, kita jalan kaki sa'i tanpa sebab. Kalau kita pun haji, jarak untuk ke Jamrah melalui terowong dan juga jalan-jalan yang ada itu 3.5 km. Kalau jemaah Asia Tenggara, orang Malaysia umumnya, dia kena duduk di Masjid Minyak Dulu, belakang bukit, kena lalu terowong. Itu dalam 5 hingga 7 km pergi ke Jamrah. Berapa orang kalangan kita yang ada nak training di jalan kaki sampai 5 hingga 7 km? Maknanya pergi daripada penginapan di Mina, pergi melontar balik semula ke penginapan, itu saja dah 10 km pergi balik. Kemudian jarak antara Jamrah ke Jamrah, kita ada 3 jamaran keseluruhan tempat melontar. Jarak antara Jamrah Tukula dan Jamrah Tukusko 247 meter. Jarak antara Jamrah Tukusko dan Jamrah Kubra 200 meter. Kita 10 hari bulan kita melontar di Jamrah Kubra, ada jamrah yang paling jauh. Kemudian pada 11, 12 dan 13 hari bulan, kita kena melontar di ketiga-tiga jamrah sekali. Sebab itu, kalau kita kira perjalanan daripada kemah pergi ke jamrah, jamarat, pergi balik 10 km, 4 hari melontar, 40 km kita jalan kaki. Sana bukan boleh saya membersihkan, menjaga landa, boleh mengukirin, masuk sini, jalan, bukan begitu. Baik itu kalau musim-musim haji, orang sa'i, apa yang orang mungkin yang roh, minah, pusing goda, tak ada menangkan. Tak ada menangkan, dia akan jadi stamping nanti dalam tu, jam, semua orang suruh berjalan, berjalan kaki. Jarak dalam kawasan Jamrah Ula, Musko dan Kubra 447 meter. Darat pagi kita buat pusat melontak itu saja dah 1.78 km. Ini bermakna untuk tuan-tuan melaksanakan haji, tuan-tuan kena berlatih jalan kaki kurang lebih 49 km baru boleh menunaikan haji dengan perfect. Dari segi manasik haji, hati, air, dalaman, dari segi yang zahir 49 km kita berjalan.
setubuh haji, umroh lebih kurang dalam 7 km saja. Dan ini yang saya sebut kayak jarak, ini hanya jarak untuk ibadat saja, tawaf, sa'i, umroh. Ini tak termasuk kita sesat mencari kandas, kawanan, melenggar mencari cabar malam nak mencari unta macam-macam. Dan dari kedua hotel, masjid, salah beli, tersesat pulak hotel lain. Tak masuk di Musdali, Pak Mengayau, mencari pulak macam tadi pun. Mengayau di Arafah, mencari soto. Tak campur itu. Kalau campur, 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 berapa puluh kilometer kita jalan. Sebab itu, kalau waktu kesihatan dijadikan sebagai indikator utama untuk menunaikan haji, buka, no doubt about it. Bagi tuan-tuan yang pernah menunaikan ibadah, baiklah kepada yang dapat pergi haji ini, kita ucapkan tahniah. Tapi jodoh hidup belum lagi, tak boleh tahniah sepenuhnya lagi lah. Tunggu jodoh hidup sebab dia 70 jam sebelum kita terbang. Tak clear. Tak clear kan? Dia boleh gemur sikit. Boleh, boleh, boleh. Sekejap. Okey. Saya mendoakan kepada semua bakal-bakal terutama Allah, moga dapatlah haji yang mabrur mudah-mudahan. Dan kepada yang belum dapat lagi peluang menjadi terutama Allah, banyakkan berdoa, moga peraturan itu boleh berubah dari masa ke semasa. Kita matlamat haji ni mabrur. Ya, yeah. Ni apa pula? Oh, lain pula. Okey, kena pegang. Okey, no problem. Meh, tak apa, tak apa. Saya pegang. Cubaan tak ada. Ada. Cubaan satu dua. Okey. Apa erti haji mabrur? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, haji mabrur ni adalah haji yang tidak dinodai oleh sebarang dosa. Tak ada dosa. Maknanya sepanjang duduk di Mekah Madinah janganlah buat dosa. Dosa yang obvious sangat. Dosa kecil-kecilan, nipu isteri itu tak boleh nak mengelak. Alah, kadang-kadang adalah kecil-kecilan itu lain. Dosa yang besar-besar tak boleh. Mengumpat misalnya. Gemar sangat. Okay. Dosa mengumpat misalnya. Terutama mengumpat tabung haji. Itu tak dibenarkan tuan-tuan. Boleh menyebabkan tak mabrur. Contoh. Ingat tabung haji. Bah lambat. Ingat Mekah tu tabung haji punya. Nyari kerja lain. Sebab itu para ulama mengatakan antara tanda orang yang dapat haji mabrur ini, pertama indikatornya adalah bila dia balik daripada haji nanti. Pertama, an yumsik lisanuhu minal fudul wal ghibah wal kazab. Indikator paling asas adalah kita boleh tengok mulutnya tak macam dulu lagi. Dia dah tak menipu, dia tidak lagi mengata orang, tak lagi cakap benda-benda tak senonoh. Itu haji mabrur. Yang kedua, an la yara fi ahad min qalbihi hasadan wala adawatan. Matanya dah tak memandang kepada orang dengan pandangan dengki lagi dah. Dia dah tak ada hasad dengki. Dia dah sampai kemuncak dalam hidup dia sebagai seorang orang beriman. Dia dah buat haji, dia dah tak ada apa-apa lagi. Orang lain berjaya, carry on. Dia dah tak ada dengki lagi. Yang ketiga, ayyufariqu ashabis su. Dia sudah mula menjaga jarak dengan orang-orang yang tak senonoh. Dia dah tak campur sangatlah. Bahkan dia punya Facebook ke TikTok ke apa ke, dia dah tak follow benda-benda yang mengarut. Dia dah minat benda-benda yang nasihat, benda-benda yang boleh mengingatkan pada agama. Dan yang keempat, ini susah sikit. Ayakuna musta'iddan lil maut nadiman mustaghfiran lima salaf min dhunubihi. Orang yang balik daripada Mekah dapat haji mabrur ini, dia dah standby untuk mati bila-bila masa. Dia dah rasa okey lah, nak mati-mati lah dia gitu. Sebab dia dah rasa aku dah buat yang habis baik di Mekah, dah buat haji yang terbaik, tak mengatur orang, tak apa-apa semua. Mati pun matilah. Macam kita sekarang, ada takut lagi nak mati. Ada fikir dosa lagi, ada fikir macam-macam. Tapi orang dah balik daripada haji yang mabrur ini,
dia dah musta'iddan lil maut, dia dah terlalu bersedia lah andai kata mati bila-bila masa. Ada juga para ulama yang mengatakan wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin. Kalau dia balik ke negaranya dalam keadaan tidak bertambah ibadah, maka itu belum mabrurlah hajinya. Jadi ingat bagi kita yang nak ke Mekah ini, perhatikan balik haji nanti jangan tinggal masjid. Sebab nanti orang akan mengata kita, eh dia ni duduk di Mekah 45 hari. Masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Bandar Pucung ni haram pergi masjid. Tak pernah nampak muka. Dia orang akan jadi petikai kita. Macam mana kau hari-hari pergi masjid, balik tak pergi masjid? Something wrong. Jadi orang yang haji mabrur, ibadah dia bertambah. Dia tak akan stop sampai di Mekah saja. Tapi ialah ada orang yang jenis balik pada umrah kat sebulan dua tak pergi masjid langsung. Bila tanya kenapa kau tak pergi masjid, dia kata pahala duduk di Mekah tak habis makan, nak cari pahala buat apa banyak-banyak. Ada begitu, tak sesuai tak, dia clash. Okey. Dia kata pahala masa buat umrah hari tu tak habis makan lagi. Memang kita tak akui, kita akui tanah suci ni Madinah Mekah, dia punya pahala semua luar biasa banyaknya. Tuan-tuan semayang di Masjid Bandar Bukit Pucung 8 hari, berapa pahala tuan-tuan dapat? Hari-hari pergi masjid 5 waktu, 8 hari direct subuh sampai isyak. Kalau buat perkiraan 8 darab 5 darab 27. 27 tu fadilat berjemaah. 8 hari punya job baru dapat 1,080 pahala. Kita panggil job lah kalau kerja kan. 8 hari punya datang masjid Bandar Bukit Pucung, tuan-tuan dapat 1,080 pahala 8 hari. Tapi kalau tuan-tuan semayang di Madinah, katalah kita singgah di Madinah ziarah 8 hari. 8 hari darab 5 waktu, darab 27 kali ganda sebab semayang berjemaah. Darab pula 1,000. 1,000 tu fadilat Madinah. Situ saja 8 hari punya kerja, tuan-tuan dapat 1,080,000 pahala. Itu baru Madinah dah jadi jutawan. Bayangkan kalau duduk di Mekah. Mekah semua ibadah 100,000. Semua. Itu dia kira. Aku duduk Mekah 35 hari. Hari-hari pergi Masjidil Haram. Berapa banyak pahala aku dapat? Kalau aku balik Pucung, aku mati hari esok, Tuhan hutang pula dengan aku. Pahala Mekah tak habis makan lagi. Ada orang berkiraan begitu. Nah, ini bukan Haji Mabrur namanya. Haji John Blend kita panggil dia. Bukan Mabrur lagi lah. John Blend saja. Malam ini saya nak kongsikan satu makalah. Satu tulisan artikel. Tulisan Syah Abdul Aziz Muhaddis Dahlawi. Dia ni ulama besar di India Pakistan. Sebab saya kira tuan-tuan puan-puan bakal tetamu Allah ni dah puas dah pergi kursus haji. Malam ni kita cerita nasihat-nasihat daripada para ulama. Syah Abdul Aziz Dahlawi ni ulama besar. Dia anak kepada Qutbuddin Ahmad Ibn Abdul Rahim ataupun orang lebih kenal panggil Syah Waliullah. Syah Abdul Aziz ni dia banyak mengarang kitab. Kitab-kitabnya terkenal Bustanul Muhaddisin, Mizanul Balaghah, Mizanul Kalam, Sirul Jalil fil Mas'alati Tafsir, Sirul Syahadatain fi Syahadatil Husanain. Yang paling terkenal Fathul Aziz, kitab tafsir. Dia memberi satu nasihat yang baik kepada orang yang akan berangkat pergi ke Mekah ni. Kata dia nombor satu, janganlah kita berlengah untuk mengerjakan haji. Jangan berlengah-lengah. Baik itu ada satu hadis kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi berpesan man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa-siapa yang dah terasa nak berangkat pergi haji, jangan tangguh-tangguh. Hadis riwayat Abu Daud. Katalah tuan-tuan malam ni duduk majlis ni tengok meraihkan bakal-bakal haji tetamu Allah. Oh seronoknya dia nak pergi ke Mekah ya. Aku pergi umrah pun dah seronok ni pula haji. Haji lebih sedap daripada umrah. Haji ni dia ada keindahan sendiri.
yang kita tak dapat nak gambarkan dengan kata-kata. Umrah tu sedap dah. Tapi umrah ni kehidupan kita di Mekah je. Di Masjidil Haram. Tawaf, sa'i, tawaf, sa'i. Adalah ziarah-ziarah pergi jabal-jabal itu, jabal ini. Itu tak masuk dalam umrah. Haji ni dia ada syok. Sebab kita pergi ke satu lokasi yang lain. Duduk pula beramai-ramai berjuta manusia. Dengan perangai yang macam-macam. Dia ada keindahan dia. Dalam susah tu ada seronok dan kenangan-kenangan manis dia. Tiba tuan-tuan rasa semangat. Oh, aku nak pergi Mekah lah tahun depan. Semangat pula lah. Maka Nabi pesan, fala fal yata'ajab. Bersegera lah. Usahakan. Sementara BMI masih okey, obesiti pun belum lagi. Benda tu gula dalam darah pun okey lagi. Ikhtiarkan. Mungkin dapat panggilan kedua, mungkin dapat panggilan ketiga. Sebab ramai orang Malaysia ni obesiti memang tak lepas lah. Dapat panggilan kedua, panggilan ketiga. Ini rezeki. Baik itu kata Imam Al-Ghazali, dalam pergi buat haji ni, manusia terbagi pada empat jenis manusia. Pertama, ada manusia yang mampu buat haji beberapa kali. Banyak kali dia boleh pergi haji. Siapakah golongan yang memang banyak kali boleh pergi haji? Orang kerja tabung haji. Muka dia setiap tahun pergi haji. Tapi ini rezeki. Janganlah kita berdengki dengan dia. Dan dia bukannya seronok sangat duduk di sana. Lama. Kita 45 hari pun rasa lama. Dia kat 60 hari. Tinggal isteri 60 hari. Tuan-tuan bayangkanlah. Itu kalau dah 60 hari. Pegang dinding dah tak kata lagi dah. Bayangkanlah. 60 hari. Kita 45 hari pun dah rasa lama sangat. Nah, ini pengorbanan. Siapa lagi orang boleh pergi haji tiap-tiap tahun? Menteri agama. Tiap-tiap tahun pergi haji. Tak menteri, timbalan menteri. Ada orang kata Imam Al-Ghazali, dia mampu buat haji tapi sekali je seumur hidup. Rata-rata kita duduk pada kategori ini. Itulah sekali pergi haji. Ada yang pergi tahun 80-an, pergi tahun 90-an, tahun 2000. Ada yang pergi tahun 2018-19. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang sekali pun tak mampu tapi masih bercita-cita nak pergi haji. Memang on paper dia tak layak buat haji. Dia sakit kronik, dia pula kena orang yang hemodialisis tak boleh pergi haji. Sebab kemudahan tu susah. Pasukan Perubatan Malaysia tak ada alat itu. Nak cuci, nak gunakan yang sana kos tinggi. Jadi bagi orang yang memang regular kena cuci buah pinggang, macam mana dia nak pergi haji? Tetapi kata Imam Ghazali, dia masih ada cita-cita juga nak pergi. Dia mengharapkan keajaiban. Orang macam ni dia kena sabar. Sabar. Ada juga orang yang tak mampu tapi masih bercita-cita kerana masalah kota misalnya, ataupun masalah-masalah yang melibatkan pandemik tak menyangka. Siapa sangka tahun 2020-2021 tak ada ibadat haji untuk orang luar daripada tanah Arab. Tak ada orang boleh atur benda itu. Cuma kadang ada orang dia kecewa, hampa, bingung, marah. Sabarlah. At least kita dah daftar. Tahanlah daripada orang yang tak bila-bila nak daftar pun belum. Padahal hari-hari masuk TikTok tayang kereta mewah dia. Daftar haji bedak lagi. Jangan. Awak tunjuk kaya, rumah tiga tingkat ada lift bagai-bagai. Tapi daftar haji pun belum. Pakcik ni walaupun tak mampu pergi on paper, tapi dah daftar. Yang belum daftar, daftarlah. Kalau di negara kita saya dipahamkan, kalau daftar hari ini 6 hari bulan Jun, giliran tuan-tuan lagi 51 tahun baru pergi. Kalau ikut queue lah. Kalau ikut queue. Panjang tu sebab kita pendaftaran beribu-ribu setiap bulan. Orang yang layak pergi haji ni. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang mampu buat haji tapi masih belum mahu. Ada. Dia kaya, duit banyak,
Bagaimana kita tahu dia kaya duit banyak? Nunjuk dalam Facebook dia, nunjuk dalam TikTok, Instagram dia dengan kekayaan bagai-bagai kereta, buka pintu mengepak pergi di jalan ramai-ramai, tak pergi ke London, pergi apa, beg itu ini. Tapi masih lagi belum mahu pergi ke Mekah. Biasa orang muda-muda macam ni yang jutawan-jutawan kaya ni, bila tanya kenapa awak tak nak pergi ke Mekah, padahal awak boleh pergi ke London, boleh pergi ke Gold Coast, boleh pergi ke mana-mana, boleh pergi ke Switzerland, kenapa tak nak pergi ke Mekah lagi? Belum bersedia nak bertaubat, belum bersedia untuk nak berubah. Ada ayat itu biasa kita dengar, jangan, ini hidup nanti dilaknat Allah. Sebab Allah dah bagi kau rezeki, dia minta sikit untuk datanglah ke rumahku menunaikan haji. Termasuklah juga tuan-tuan yang ngisap rokok, ha, jangan main-main. Tuan-tuan yang tak pergi haji tapi ngisap rokok, itu susah nak jawab dengan malaikat esok. Kalau dalam kubur malaikat tanya, soalan pertama dia tanya, dah pergi haji? Belum. Kenapa tak pergi? Duit tak ada. Oh, ngisap rokok? Ngisap. Berapa ringgit rokok? RM16. Sehari berapa pukul? Tengok keadaan. Biasa sehari kalau ada kenduri, dua katanya. Malaikat pun ambil kat kereta. Sehari sebungkus RM16. Sebulan RM480. Setahun RM5,760. Seukur berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun RM57,600. Terus malaikat panggil pakej tabung haji. Mesti orang tabung haji. Malaysia tu berapa pakej tabung haji? Oh, kalau yang pakej swasta, 4 orang sebilik RM38,490. Kalau 2 orang, RM51,990. Oh, ini kau isap rokok 10 tahun dah RM57,600. Maknanya kau 10 tahun punya duit rokok, kau boleh pakai bilik 2 bilik, 2 orang sebilik yang pakej harga RM51,000. Ini contoh sajalah dialog malaikat dengan orang yang tak pergi haji. Macam mana nak jawab? Alamak ustaz, kena berhenti isap rokok lah ya. Ini bukan cerita ceramah pasal rokok, ceramah tentang priority. Sama juga ibu-ibu, puan-puan, tak pergi haji tapi handbag mahal. Tak pergi haji tapi dah rata riti berjalan seluruh dunia. Nak jawab bagaimana? Habis tak boleh beli handbag ke ustaz? Ini bukan cerita tak boleh beli handbag. Priority. Habis apa solusi? Solusi begini. Esok hari Selasa, pergi tabung haji. Buka akaun, bubuh RM20. RM20 saya ingat kalau daftar RM20. Lagi 500 tahun lah tuan-tuan punya giliran baru pergi. Tapi tak apa, dah daftar. Takdirlah hari Rabu mati, masuk kubur. Malaikat tanya, dah pergi haji? Belum. Sokok, isap. Hai, sokok boleh pergi haji tak boleh? Saya dah simpan duit, malam mati pula hari ni. Macam mana saya nak pergi? Ya, tak ya juga. Mudah-mudahan lepaslah NFA. Mudah-mudahan. Saya tak kata itu caranya. Ha, sama juga lah yang main-main kamera begini, mikrofon, seremoni, bagai-bagai ni. Pergi haji tidak, tengok ke kamera, oh penuh gantung keliling pinggang kalau di wedding-wedding. Bila tanya, dek, ni berapa harga? Oh ni Canon 5D Mark III ustaz, harga kat RM10,000 ni. Oh, benda ni saja RM10,000. Awak punya lens, oh lens tele 70-200 IS, oh ini kat RM8,000 ustaz. Beli Shopee murah sikit kata dia. Maknanya yang gantung-gantung kat leher berbelit-belit itu puluh-puluh ribu. Dah pergi haji? Belum lagi ustaz. Don, kena simpan. Masuklah yang hobi motor besar, air. Hobi kayuh basikal mahal. Hobi mahal lah, silakan, tak ada masalah. Letakkan priority, simpan dulu ataupun daftar dulu untuk pergi haji. At least kita ada penimbang, andai kata kita dipanggil awal oleh Allah. Ingat, orang yang tidak pernah pergi haji, dia akan menyesal ketika kematian dia. Man kana lahu malun yablughu hajju baiti rabbih aw tujiba alayhi diyatu zakat falam yaf'al sa'ala raj'ata 'inda al-maut. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah sebut, siapa-siapa yang Allah beri dia rezeki yang membolehkan dia mampu pergi haji dan mampu bayar zakat tapi dia enggan, maka dia akan dilanda penyesalan luar biasa ketika dia nak mati nanti. Tepuk dahi dia, kenapalah bodohnya aku tak simpan duit. Dia akan menyesal.
Dan dalam satu hadis yang lain Nabi pernah sebut, orang yang tidak mau pergi haji, duitnya itu akan habis pada benda lain. Ma min abdin wala ummatin yadha'u bi nafaqatin fima yardallah illa anfaqa adha'fuha fima yusallitu Allah. Ma min abdin yadu hajja li hajati min hawa'iji dunya ila ra'yul muhallikina qabla an tuqda tilkal hajat, yakni hujjatul Islam. Siapa-siapa yang telah pun diberi rezeki untuk pergi haji, mana duitnya mampu untuk, kalau tak tabung haji pun boleh pakai package lah, RM120,000 misalnya. Memang dia jutawan, bisnes usahawan jutawan, dia mampu. Tapi dia tidak pergi menunaikan haji dan disibuk kepada urusan lain, nak menyelesaikan pembinaan bangunan rumah ke apa ke, maka kata Nabi, hajatnya itu takkan dapat ditunaikan illa ra'yul muhalliqina qabla an tuqda tilkal hajat, sampai orang dah balik pada haji pun kerja dia tak selesai lagi, kerjanya tak akan selesai. Daftarlah haji, takkan miskin orang yang pergi buat haji. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut pada dia, wahai Jabir, pergi haji, jangan takut miskin. Maftaqara, kata Nabi, takkan jadi fakir miskin kalau kau pergi haji. Ini jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ini hadis riwayat Tabrani. Kita tak nafi belanja pergi Mekah memang tinggi, tapi pergi Switzerland lagi tinggi, Euro tinggi, haji memang tinggi. Sebab jangankan haji, umrah pun sekarang mahal, apatah lagi haji. Kalau kita tengok pakej umrah, kalau yang syarikat-syarikat umrah buat umrah cuti sekolah, jamin cuti sekolah, lain harganya. Kalau umrah Ramadan, oh itu beza-beza. Sambut Ramadan harga lain, awal Ramadan harga lain, akhir Ramadan itu lagi harga lain. Starting from 8,000 boleh cecah sampai 23, 24, 25,000 satu orang. Memang belanja besar, tapi don't worry, Allah ganti. Maftaqara, kata Nabi, takkan fakir miskin. Tuan-tuan pernah dengar orang balik haji jadi asnaf? Tak pernah. Walaupun duitnya habis RM10,000, duduk sana bukan sekejap, sebulan lebih, takkan miskin, kata Nabi. Jadi ini pesanan dia yang pertama, naklah kita segerakan. Ada keterujaan, walaupun adik-adik muda-muda, pergi je lah buka akaun tabung haji, buka, pasang niat, orang kata ya. Yang kedua, bila nak berangkat nanti, niatlah untuk nak mencari dua perkara je, redha, keampunan Allah, cukup. Title haji hajah itu complementary, tidak salah untuk digunakan. Ada orang kadang sindir, ustaz, kenapa ada orang guna title haji? Kalau nak guna, tulislah semua, katalah nama dia Haji Sulaiman, tulis semua rukun Islam, syahadah, semayang, puasa, zakat, Haji Sulaiman. You tak boleh sindir begitu. Haji ni kemuncak ibadah. Bila dia letakkan nama dia haji untuk nak dia adakan jurang antara dia dengan maksiat, supaya dia sedar. Katalah dia kaki karaoke, pergi rumah penduduk kahwin, tengok bila orang nyanyi, kaki mulitik ni, makan nasi kaki goyang. Allah, masyuk pula lagu 60-an. Tiba orang nampak kita, ah silakan Haji Sulaiman nyampaikan lagu, orang tahu kita kaki menyanyi. Tapi bila disebut Haji Sulaiman tu cancel lah, kita tak jadi, ya, tak akan panggil aku haji. Haji ni dia menjadikan kita berfikir banyak kali lah, nak buat kerja tak senang, itu tujuannya. Jadi tak perlu petikai. Kalau orang, weh, kenapa nama nak tahu haji? Nabi tak letak pun nama dia Haji Muhammad. Kau jangan bandingkan begitu. Haji Abu Bakar, Haji Omar, Haji Osman, memanglah tak ada. Haji Osman baru 13 ada lah. Haji Osman bin Affan tak ada. Sebab itu, haji ni dalam konteks kita, dia adalah kemuncak ibadah. Jadi, title complementary. Orang panggil kita, at least kita nak jaga perangai kita. Tapi objektif utama buat haji ini, kata beliau, mesti niat cari redha Allah dan keampunan daripada Allah. Sebab itu orang yang pergi ke Mekah buat haji, didiklah hati kita jadi tawaduk, rendah diri, rasa kehambaan kepada Allah. Buangkan PTB kita,
buangkan datuk kita, buangkan Tan Sri ke apa yang kita baru dapat pagi tadi ke apa ke, buangkan semua. Pergi sana, kain di dua lain. Buang semua. Saya pernah menengok semasa di Mina pergaduhan antara jemaah dengan orang tabung haji. Jemaah tu agaknya marah, bas terlampau lambat. Dia nak keluar daripada Mina segera. Kalau tidak, dia kena duduk lebih pada orang lain. Dia kena kejar sebelum hari yang keempat. Jadi dia punya marah. Saya PTD tau. Eh, ni apa hal? Mina menyebut-nyebut PTD ni. Orang lain ada juga yang jurutera ada semua. Dia nak marah punya pasal. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Nanti banyak nak diterangkan, tapi kita, saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita menyambung ceramah pada malam ini sempena meraikan bakal-bakal jemaah haji 1443, khususnya di kalangan anak-anak qaryah Masjid Bandar Bukit Pucung pada malam ini. Kita sedang menerangkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama sebelum kita nak berangkat menunaikan haji ini. Tadi kita masuk yang kedua. Yang kedua, hendaklah kita niat nak mencari redha dan ampun Allah. Tinggalkanlah segala kesombongan, pangkat kedudukan duniawi, populariti ke, glamour ke, tinggalkan semua. Ada orang sampai di sana nak menunjuk kekayaan. Tak bolehlah begitu. Walaupun awak bayar package mahal, jangan act sangat. Kadang tak boleh nak lalu pun lift itu, sebab ini untuk geng-geng package tertentu. Janganlah ada pembahagian-pembahagian begitu. Kita tak nafi ada orang sanggup belanja besar untuk buat haji demi memastikan keselesaan. Package ratusan ribu. Kalau mampu silakan. Orang tutu pun pesan, mulut baca, emas banyak, hati berani, senjata tajam. Tak ada masalah. Duit banyak, silakan. Niat untuk keselesaan buat haji untuk kita, isteri dan anak-anak itu tidak salah. Yang salah adalah lavish, nak menunjuk gaya bermewah-mewah. Itu yang payah. Katakanlah pakej sediakan bas pergi ke Madinah. Saya tak boleh naik bas, saya sikit perut. Kalau naik bas, naik bas GMC boleh, yang baru Yukon. Saya naik lain tak boleh. Janganlah nak bermewah-mewah sangat. Apa yang ada ialah tak naik unta wujud lagi ke Madinah tu. Ada saya pernah jumpa jemaah ni kaya luar biasa lah. Dia pajak lah, kita panggil lift tu dia punya, dengan pihak hotel sepanjang dia duduk sana, itu dia punya. Yalah, kaya tak ada masalah. Tapi bila ada orang tersalah masuk, menumpang sepaat nak masuk, atau nak tarik muka keluar yang tak sesuai, rugi. Sebab itu matlamat haji adalah untuk mendidik jiwa kita jadi hamba. Setelah engkau di Malaysia ini, engkau jadi orang hebat, jadi raja ke, jadi menteri ke, jadi pemimpin, jadi somebody. Pergi ke sana kena diturunkan jadi hamba. Jadi hamba saja. Lepas tu kadang ada orang dia buat kajian. Kenapa kita buat haji ni banyak manasik yang pelik-pelik ya? Contoh, kalau sa'i daripada Sofa ke Marwah sampai ke lampu hijau dengan lampu hijau, kenapa kena berlari ? Ada orang buat kajian, orang dulu Siti Hajar. Pandangan saya lah, ini bukan Siti Hajar, tak Siti Hajar. Allah Ta'ala nak tunjukkan, engkau dah sampai ke Mekah, siapa besar? Aku ke engkau? Engkau wahai tuan. Okey, lari sekarang. Beres bos. Lari ya. Kejap lari, kejap ke sana. Dia nak jadikan kita ni hamba. Hamba yang humble. Tapi disebabkan Mekah Madinah sekarang ni terlampau banyak hotel-hotel mewah, menyebabkan orang kita yang pongek-pongek ni bawa juga pongek-pongek ke Mekah juga. Yo, tak nak lah hotel ni busuk lah, jauh lah, lalu dekat orang tak sedekah ramai. Boleh lah intercon buka-buka. Apa benda ni? Janganlah begitu. Ni bukan kita menafikan kemampuan kita untuk duduk di Intercontinental ke, duduk di Hyatt ke, tak, bukan menafik. Ada duit, jalan lah. Tapi andai kata tak dapat, jangan sampai menjadikan sifat tu tetap nak macam nak pergi melancong. Itu bukan. Sebab itu Nabi pernah sebut kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yahujju aghniya ummati linuzhah. Akan datang satu masa umatku yang kaya-kaya ini pergi ke Mekah untuk makan angin saja.
Dia macam dia buat pergi Mekah tu macam pergi Gold Coast. Dia buat pergi Mekah macam dia pergi bercuti di Desa Haru. Dia nak semua layan dia macam dia tu Mak Datin jugalah kalau di sana. Kalau dia tu datuk-datuk juga nak di sana. Tak, bukan tak boleh. Kita gagal pendidikan ibadah haji tu gagal. Kalau kita masih lagi bawa sifat nak lebih-lebih sangat di sana. Saya tuan-tuan, ada telefon susah pula nak cerita je. Saya pernah mengiring ke Bahaduli Amah Mela, raja-raja tertentu lah, saya tak sebutlah raja mana. Dia raja, tapi sampai di sana dia sengaja nak jadikan diri dia macam jemaah lain. By right, bila raja daripada negara kita berangkat, protokol akan ada persiapan. Konsulat daripada Jeddah akan turun, bahkan Bapak Duta kita pun daripada Riyadh akan datang, dan pihak protokol Saudi pun akan ada persiapan tentera dia apa semua. Tapi ada yang saya ingin ini, dia nak macam biasa, dia nak rasa berhimpit masuk masjid, ada. Tapi puanlah kita nak menjaga protokolnya. Tapi ada orang nak inah Allah, beraja di mata, sultan di hati, betul. Menyampah dengan perangai. Semua nak, I nak masuk raudah lah, boleh adjust kan boleh. Dia ingat raudah tutup kita punya agak. Sebab dia ada duit. Ada orang jenis-jenis begitu. Buanglah. Ini bukan pergi makan angin. Ini bukan pergi jalan-jalan. Kemudian kata Nabi, wa awsatuhum litijarah. Orang yang sederhana pula di kalangan umatku, ni M40 lah agaknya, pergi ke Mekah itu niatnya litijarah, bisnes dia kerja. Pergi ke sana niat niaga. Tengok ni, wah ni boleh buat niaga ni, wah ni projek bagus ni, wah ni. Niaga dia kerja. Agak kalau YouTuber, saya buat konten dia kerja. Dan kepala semua benda nak dikontenkan. Agaknya lah. Wa qura'uhum liriyah. Yang alim pula kata Nabi pergi ke Mekah itu liriyah, nak menunjukkan dia tu alim, menunjukkan dia tu pandai, membodohkan fatwa orang situ, mengatakan pandangan dia tak betul, semua dia je yang betul, dia kan riyak itu, riyak. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Dan yang fakir yang susah di kalangan umatku pergi ke Mekah bukan kerana ibadah, lil mas'alah, mengambil peluang untuk mencari, untuk mengemis, meminta duit sana sini. Saya ingat tuan-tuan pun ada yang pernah kena scam dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dalam masjid dia scamnya kita. Masa yang Pakistan ke mana, excuse me sir, I'm very sorry, I'm from Pakistan, I have two days, no money, got no money. Kita pun kesian, mau lepas mengaji ni, aduh. Cari juga keluar-keluar Allah RM100 pula dah, tak ada duit kecil, puluh ke. 100 cannot, no. Dia tak bagi pula dah. Tak ada. Kita pun bagi, doa lah depan raudah, ya Allah aku, Allah uji gini. Tengok-tengok dia pergi kat jemaah lain pula, rupa kena scam. Rupa ada orang, kata Nabi, dia akan pergi kerana bukan nak cari redha Allah. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Jauzi dalam Fi Masiril Gharam bab Tahyulil Hajj. Jadi itu yang kedua, betulkan kita punya objektif nak pergi ke Mekah, cari redha ya, redha dan ampun Allah. Yang ketiga, bertaubatlah sebelum berangkat. Kerana kata para ulama, bertaubat ni jangan tunggu di Mekah. Sebelum berangkat ni, daripada pucung ni dah kena bertaubat dulu. Bahkan malam ni pun dah kena taubat dah. Sebab itu kata Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah, at-ta'anni fi kulli syai' hasan illa fi thalathati khisal. Bercermat-cermat, berhati-hati, berambi-rambi dalam setiap perkara itu bagus. Maknanya bertenang-tenang itu bagus. Kecuali dalam tiga perkara, kau jangan bertenang, mesti cepat, mesti segerakan. Pertama, inda dafnil mayit. Pertama, ketika mengkebumikan jenazah. Jangan terhege-hege nunggu anak Amerika balik lah, apa tak nak ni lah. Yang kedua, wa indal waktu solat, bila masuk waktu semayang. Yang ketiga, wa taubatun indal maksiat, ketika kau buat sesuatu maksiat, cepatkan taubatnya.
Cuma dalam konteks haji, kita bukan sekadar taubat kepada Allah tapi dengan manusia. Caranya tiga perkara. Pertama, pulangkan barang orang. Kalau ada tuan-tuan sini yang meminjam pinggan masjid tak pulang-pulang, pulanglah sebelum pergi ke Mekah. Esok tak jumpa pintu keluar masjid, esok Masjidil Haram, manalah pintu, duk pusing-pusing, naik tingkat atas, turun tingkat bawah. Apa dosa aku ya? Oh, lupa pulang pinggan masjid. Nah, pulanglah mana yang sepatutnya pulang. Yang kedua, minta maaf dengan semua orang. Kalau ada WhatsApp group dalam karya kita, macam biasalah, minta maaf ada terlebih terkurang. Yang ketiga, uruskan hutang ataupun uruskan cara untuk nak lunaskan hutang. Mungkin tak dapat nak bayar semua, ada sistemkan macam mana nak bayar. Cuma nanti kepada bakal-bakal terutama Allah, bila di Mekah nanti, hiaskanlah diri kita dengan sifat mahmudah. Walaupun kita ni pendekar hulu balang, keturunan bunuh orang sekalipun, pergi ke sana jangan nak panas barang sangat. Hiaskan diri dengan sifat mahmudah. Sebab itu kita punya perkataan, hiaskan diri. Kalau nak pakai pakaian tu susah, hias ni tak tahu bedak lah, bagi nampak cantik. Hiaskan diri kita dengan sifat mahmudah. Pertama sekali nak kena ada di sana amanah. Jangan tak ada sifat amanah. Sebab ibadat haji semuanya bersifat amanah. Tawaf misalnya kena amanah. Kalau patut tujuh pusingan, tujuh pusingan. Jangan buat tiga je. Ada orang, ayah aku tak larat, ada orang makin ramai pula, ada orang mereka ni tak larat, aku bau macam-macam. Tiga je pula, takkan lagi empat tu orang nak kira. Aku masjid pun aku bina. Adakah dia kira begitu dengan Allah Ta'ala? Aku nazir masjid, contoh, takkanlah Tuhan nak kira lagi tiga raun je tak betul. Jangan. Patut tujuh, buat tujuh. Cuma ada orang yang berpengalaman, kalau kita tawaf ramai-ramai, itu mungkin ada mufawif yang akan guide kita, baca doa macam-macam. Tapi ada hari kita nak pergi tawaf sunat ke, tak tahulah musim haji ni boleh atau tidak, tawaf sunat rasa tak boleh lagi rasanya. Saudi masih buat peraturan tawaf hanya boleh dilaksanakan oleh orang pakai ihram saja. Jadi kalau nak tuan-tuan nak buat tawaf sunat pun kena pakai ihram juga. Itu dia panggil menipu lah namanya, menipu untuk mendapat ibadat. Tak tahulah apa hukum, kena fatwa lah ya. Kalau kita tawaf bersendirian, macam mana nak ingat? Pertama sekali nak ingat berapa pusingan, tumpukan ketika tawaf dan jangan diralitkan dengan benda-benda lain. Contoh, sibuk buat live. Ada orang terlampau sibuk buat live TikTok, live Facebook. Kalau untuk saudara mara tak apa. Mungkin mak kita di kampung dah umur 80 terbaring bedridden, tunjukkan Kaabah tu dia suka. Mak Kaabah, mak doa mak. Contoh, itu lain. Ini buat live dengan follower tu macam-macam, terbaik terbaik. Memang lupa jawabnya. Ataupun ambil satu pusingan, ambil gambar dan tawaf satu, doakan hashtag for your page. Ini apa benda ni? Jadi lupa. Jadi cara yang mudah kalau orang yang berpengalaman untuk hilangkan confuse, dia memang bawa tasbih. Tasbih itu sekarang ni dah canggih, ada yang tasbih kecil untuk jari tu ya. Kalau tuan-tuan naik flight nanti, flight charter amal kan. Kalau amal dia ada bagi toiletries, dalam tu dah siap ada tasbih. Masuk tasbih tekan, kecil je tasbih jam. Tup, satu pusingan, tup, second round, third round, fourth round. Ada orang dia gantung buku doa. Cik orang yang action sikit dah banyak kali pergi, dia pun kutuk lah. Apa gantung-gantung buku? Kau doa lah pada Allah. Dia bukan nak doa sangat, dia nak ingat pusingan berapa. Doa satu. Oh, pusingan berapa ni? Ah, sekejap. Ni tadi satu, dua, pusingan dua. Dia nak ingat pusingan je. Janganlah mutuk-mutuk sangat. Ada orang dia lipat buku ada juga. Yang penting pandai-pandai lah, amanah. Jangan nak menipu. Yang kedua, kita di sana jihad. Maka orang yang berjihad kena banyak sabar. Apa jihad kita di Mekah, di Madinah? Di Mekah lah khususnya, tinggal keluarga. Bagi kita yang haji muazzah ni 44 hari. Kalau delay boleh sampai 52 hari. Saya pernah beri rezeki haji 10 hari saja. Saya pernah buat haji 10 hari saja. Tapi masa tu jadi tetamu Raja Arab Saudi. Itu cerita lain pula.
lain, dia punya cara lain lah, segala-galanya lain lah. Melontar pun kalau daripada kemah, saya ingat daripada katil saya melontar macam tu, dekat betul tempat melontarnya. Tapi itu 100 tahun sekali peluang tu boleh dapat, tak selalu dapat. Biasa 44 hari, 45 hari, kalau delay pun 52 hari. Kalau orang tabung haji, 2 bulan lah tinggalkan keluarga, tapi sabar. Lepas itu Imam Al-Ghazali pesan, meninggalkan keluarga ni jangan sedih. Apatah lagi, kita sekarang dah zaman moden, oh dia bukan senang betul. Jarak sekarang ni tidak lagi jadi satu masalah. Orang dah boleh buat live dengan keluarga. Zaman dulu mana ada. Kalau berpisah, berpisah betul. Tahun 80-an, kalau mak bapak kita pergi haji, hantar tu macam hantar pergi meninggal. Tak tahu bila jumpa. Baik tu majlis masa tu, macam hantar jenazah ya. Dengar azan nangis-nangis keluarga. Lepas tu bila dah hantar, masa tu kat Kelana Jaya, hantar tu macam hantar jenazah betul perasaan kita. Macam tak jumpa lah. Lepas pada tu nak kontak, tak dapat. Tengok ke penerbang lalu menangis. Tengok ke penerbang menangis. Dah ingat mak duduk Mekah. Tak hidup ke tidak dulu ya. Sekarang lah. Tak ada masalah. Baru hantar tadi. Balik ke masjid, tubuh orang put dan tu mesej. Mak sampai dah di Jeddah. Sampai dah di Jeddah. Suka tu teknologi sekarang. Jadi jangan sedih, kata Imam Al-Ghazali. Sebab musafir ni dia ada kebaikan. Dalam konteks orang buat haji, pertama sekali kebaikan dia, dia dapat tambah ilmu. Dan ini nikmat, tambah ilmu. Nanti tuan-tuan, puan-puan, di maktab masing-masing, setiap maktab akan ada kelas pengajian. Kelas fiqah, dia ada ialah bab toharah, bab solat, bab umrah. Jangan ponteng. Jangan ponteng. Pergi bawa pen, bawa kertas, belajar elok-elok. Jadi at least duduk sana 30 hari lebih sebelum pergi Mekah ke Madinah. Ataupun dah Madinah dulu, masuk Mekah 30 hari lebih. Kita isi masa dengan banyak ada kelas pengajian. Banyak. Nanti dia ada ceramah, dia ada forum perdana lah macam-macam lah. Tabung haji atur ataupun pakej kita atur kan. Mengajilah. Bawa satu buku, buku ni simpan. Bawa balik jadi kenangan. Ni buku aku di Mekah ni. Tuliskan nota. Jadi kalau orang tanya, awak dulu mengaji agama di mana? Saya mengaji di Mekah. Mengaji di Mekah. Rupa mengaji di maktab. Okey lah, boleh lah tu. Mengaji di Mekah lah tu. Dah boleh jadi imam lah kalau mengaji di Mekah ni. Hebat. Jadi jangan tinggal kelas-kelas pengajian. Untuk kita nak buat balik, review balik ataupun kaji balik benda-benda lama tinggal eh. Terutama bab toharah. Kerana tuan-tuan akan pakai ihram tempoh hari yang agak lama, start daripada 8 Zulhijjah. Jadi kita kadang macam mana ya, kalau buang air terkena pada kain ihram, kena masak betul dengan ilmu toharah itu. Yang kedua kata Imam Ghazali, kebaikan musafir, yang pertama tadi tambah ilmu, yang kedua tambah rezeki. Percayalah, orang nak pergi musafir, rezekinya tambah. Saya ingat tuan-tuan perempuan yang nak pergi berangkat ni, sedara mara datang ke rumah, jemaah kita datang, salam bukan salam kosong semua, salam pekidah semua. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, Allah, Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, macam kenduri. Orang suka nak bersedekah, orang pergi haji sebab dia nak ambil berkat. Kadang ada orang kampung salam-salam bagi RM5, kita tak payahlah bagi RM5, tak buatlah belanja apa-apa, dia nak juga barakah. Jadi jangan risau pasal rezeki. Ada setengah orang kaya, dia dah siap bagi duit rial terus, nak 100 rial belanja, beli apa-apa. Jangan beli shawarma pula, kau hari-hari beli shawarma. Belilah yang boleh jariah sikit untuk aku. Okey-okey Datuk, okay, Datuk. Don't worry, akan tambah rezeki. Yang ketiga, kita akan hilang duka cita kerana kita akan tambah kawan. Tambah kawan, satu KT dengan kita, satu maktab dengan kita, seronok. Dapat kawan, pergi 9 orang daripada Perak, banyak kawan. Kemudian kita akan tahu budaya orang lain. Mungkin selama ni kita berjalan di negara orang, tak lama. Pernah pergi ke London, tapi 3 hari, gitulah, 4 hari. In London, out Amsterdam, gitulah.
Orang Melayu kan ada pergi London lama-lama sangat. Tapi kalau borak dengan orang, apa? When I was in London, alah 3 hari pergi London when I was in London. Dia nak cerita kenapa? Dia nak cerita traffic light London. When I was in London, berapa lama, berapa tahun kau duduk London? 3 hari. Dia punya sembang. When I was in London, macam duduk sana 5 tahun. Tapi duduk negara Arab ni dia lain. Bagi tuan-tuan ustaz-ustaz yang pernah mengaji tanah Arab, dia dah tak pelik. Dia dah tahu dah PL Arab ni macam mana. Dia bagi kita, oh macam ni orang Arab. Pergi umrah tak lama, berapa hari sangat. Tapi pergi haji ni lama. Jadi kita boleh tengok perangai jemaah macam-macam. Nanti tuan-tuan akan tengok, saya masa kita umrah, kita jarang jumpa jemaah daripada Nigeria misalnya. Jemaah Nigeria ni suka. Dia bila musim haji, setiap jemaah daripada negara-negara luar, dia akan berpakaian tradisional negara masing-masing sebagai kemegahan budaya dia. Macam orang Melayu ni semua nak jadi Arab, semua pakai jubah semua. Orang Melayu ni tak nak jadi Melayu di Mekah, berjubah siang malam. Dalam tak arah nak jadi Melayu, tak nak. Indonesia kekal dengan songkok dia, dengan apa, pakai scarf dia macam-macam. Orang Melayu nak pakai teluk belaga pun malu. Dia tak nak jadi Melayu di Mekah. Indonesia dia nak tunjuk dengan songkok dia apa semua. Saya suka kalau tengok jemaah Afrika. Sebab Afrika ni kulit semua serupa. Mana kita tahu orang Mali, orang apa. Jadi dia nak tunjuk dia pakai pakaian. Kalau Nigeria ni, dia punya baju warna-warni. Bila dia berjalan ramai-ramai, macam ramai-ramai. Terbang, jadi suka tengok. Oh, seronok tengok. Suka tengok. Geng-geng Turki pula pakai bus jacket. Macam bodyguard. Pakai bus jaket. Bus jaket warna coklat dia tu. Kopi halmik. Pakcik-pakcik hidung mancung, makcik-makcik jalan. Suka tengok. Gede-gede-gede-gede. Orang gede, Turki. Bawa benda ni. Jemaah Jepun. Laju jalan bawa Jepun. Suka tengok. Dengar pula orang Turki bercakap. Dengar orang Iran bercakap. Oh, kita jadi tahu budaya orang. Nanti tuan-tuan kalau dengar orang Turki dengan orang Iran bercakap, tuan-tuan jangan ketawa pula. Terutama bila dia baca Quran, dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dia orang Turki dengan Iran, dia tak boleh sebut huruf kaf. Kaf dia jadi ce. Jadi bila dia sebut labbaik Allah tu, kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik syara cari cala cala baik innal hamdu. Itu nak tergelak. Malah dia tak nak aim, nak niat umrah kan. Oh, nak tergolek, mujur tak golek luka tu. Kawak pakai ihram dua lah, jangan main. Sekarang terlanjang dalam masjid. Tapi kita kaji, oh macam ni, kita jadi seronok. Baik tu kalau jemaah tabligh, dia dah biasa berjalan, dia dah tak boleh. Dia dah biasa tengok orang. Kita ni yang jarang-jarang jalan ni. Kemudian yang kelima, kita belajar mengurus. Bagi tuan-tuan yang mengurus masjid, itu bagus pergi Mekah. Orang Arab dia adalah kelemahan-kelemahan dia. Tetapi dalam bab dia menguruskan jemaah ketika musim haji umrah, kita tabik. Kita tabik dia bab tu. Kita nak urus SOP pun belum tentu kita dapat pujian lagi daripada orang. Jemaah maki lagi ada. Dia orang macam mana dia mengurus jemaah yang bukan sedikit. Bayangkanlah tuan-tuan, nak menguruskan 1.6 juta jemaah haji yang datang daripada luar negara Arab. Dulu dia orang urus 2.2, 2.5, 2 juta jemaah yang melontar di Jamrah saja, di Jamarat. Bukan senang, 2 million manusia. 750 ribu orang jemaah, mereka kena pasti buat haji secara illegal. Dia ada data semua. Ada 300 ribu jemaah. Dia boleh bergerak serentak setiap sejam dalam masyair. Nanti tuan-tuan buat haji. Wukuf di Arafah. Selepas kita wukuf, habis sembahyang maghrib, kita akan bergerak ke Muzdalifah. Kutip batu. Tuan-tuan boleh tengok efisien pengurusan dia. Itu bukan tabung haji. Itu Saudi punya pengurusan Kementerian Haji dia. Bas ni tak putus. Jalan, 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 jalan. Patukan. Patu ada pula bawa air zam-zam. Bagi. Dia begitu menyantuni jemaah, kita boleh banyak kita belajar dengan mereka. Banyak cara dia menyantuni.
Masuk masjid haram pun tuan-tuan tengok nanti apa-apa cara dia air zam-zam. Sekarang ni ada pula air zam-zam yang surf kulu kilim mobile, dia letakkan pada badan. Mereka sentiasa ada inovasi bagaimana nak menyantuni jemaah. Kita pun heran macam mana dia buat ni. Kita tengok lampu dia, mentol dia tak ada yang terbakar. Ui, macam mana maintenance dia? Agak malaikat jaga agaknya. Kita masjid pun banyak mentol terbakar, bilik air macam disco. Tak tukar-tukar, malaikat tak turun lagi agak. Jadi kita yang mengurus masjid, wow, marvelous. PA system, tuan-tuan pernah dengar humming. Kita malam ni ceramah, berapa mikrofon? Tiga lah tukar. Bukan kata kita tak terror. Itu kelebihan dia orang. Kita belajar. Kita belajar. Dia orang buat live tak pakai telefon. Kamera semua keliling. Bahkan nanti kalau tuan-tuan daftar Tawakkalna, Tawakkalna dan Tawakkalna, daftar saja nama, terus keluar muka tuan-tuan. Masa bila ambil gambar? Gambar tak bila-bila dia ambil, kita pun tak tahu. Bukan gambar masa sampai, kadang umrah 3 tahun dulu. Dia punya database, luar biasa sekali. Kita daftar anak Korea, tampal lagi, dia dah pakai database. Ha, ini jadi kita belajar. Seronok lah. Ada orang dulu petikai, alah ustaz, haji ni tak ramai. Penganut Hindu ada perhimpunan lagi besar. Ya, kita tak nafikan. Ada satu perayaan kawan-kawan kita masyarakat Hindu, dia panggil Godavari Mahapushkaram. Godavari Mahapushkaram ini melibatkan 110 juta penganut Hindu. 64 juta jemaah mereka ada di Telangana, 46 juta jemaah di Andhra Pradesh. Tetapi upacara Godavari Mahapushkaram, dia setiap 14 dan 25 Julai. Dia hanya berlangsung 12 tahun sekali saja. Next, mereka akan anjurkan tahun 2027 nanti. Kalau Mahapushkaram itu buat 144 tahun sekali saja. Maknanya tahun 2159 baru buat balik. Haji annual, tiap-tiap tahun. Tuan-tuan kalau yang minat pengurusan sisa pepejal, kita di Malaysia pening sisa pepejal, sampah mana, mana nak dilupuskan, macam mana. Tuan-tuan tengok operasi pembersihan di Mina. Di Mina, kontrak pembersihan kerajaan Saudi, kontrak, harga kontrak itu saja 795 juta Saudi, riyal kurang lebih. Tong sampah dia saja kat 50 ribu tong sampah dia sediakan. Hampir 50 ribu. Pekerja kat 10-11 ribu orang pekerja. Dia ada 26 pusat pemantauan, yang mana pemantauan sampah ini terdiri daripada engineer dan juga environmentalist. Dia ada sekarang ni yang kaji tentang pencemaran dan macam-macam. Begitu efisien sekali. Majlis Bandaraya Mekah sendiri menyediakan 100 truk sampah untuk di Mina saja. Truk sampah ni bukan lori sampah, truk yang nala punya tu, truk itu. Yang lori sampah tu memang beratus-ratus lah yang selalu kita nampak di atas jalan itu. Truk yang besar itu. Dia sediakan siap bulldozer ni standby. Baik tu, kalau tuan-tuan siang kita pergi ke Jamrah tengok foto, balik tidur, pagi esok clear. Macam juga batu yang kita lontar. Berapa ribu jemaah melontar batu, tapi intai hari esok kosong. Ada orang kata agak malaikat. Tak ada malaikat-malaikatnya. Pengurusan, manage, how you manage. Tu dia kutip, dia recycle balik, dia hantar. Jadi kita yang duduk di sana, kita rasa seronok menengok cara orang mengurus. Dua hari tashrik saja, 6,000 pekerja pembersihan membersihkan 80,000 tan sampah. Yang jemaah, ialah jemaah, bukan semua jemaah daripada Jepun yang pandai jaga sampah. Jemaah termasuk negara pelik-pelik ni, dia boleh uruskan. Banyak betul saya sebut, di sana kita banyak tambah ilmu. Bagi orang yang nak tambah ilmu lah, tak ada, tak ada. Begitu juga, yang mustahab juga sifat mahmudah kena ada, sabar. Banyak sabar. Sabar dengan apa? Pertama, sabar dengan makanan. Tuan-tuan, pergi haji, muas susah.
makanlah cara muasasah. Tak payahlah nak minta, nak request makan macam orang package pula. Oh, boring lah. Kenapa ni? Sudu lebih lembut daripada lauk lah. Masih patah eh. Jangan angka bayar RM12,000 cakap. Dan hati saja lah. Kadang geram dengan jemaah ni. Jangan banyak komplain. Makan je lah. Bismillah. Bismillah. Kemudian sabar, program ceramah banyak, kena pergi. Walaupun penat, jet lag ke apa, pergi. Sabar. Cuaca, tuan-tuan ni boleh tahan jugalah panasnya ni. Memang panas lah. Jadi kena banyak tau. Mulut jangan puaka sangat. Oh, panas macam neraka. Janganlah begitu. Oh, dia kena kata panas macam neraka. Janganlah begitu. Sabar, banyak sabar. Debu, kadang debu banyak. Taksi lalu debu. Orang ramai. Tapi saya ingat tuan-tuan ni dah untung dah, orang dah tak ramai. Sebab macam zaman tahun 2020 BC, before COVID, kita nak masuk raudah itu atas nasib. Masing-masing tak tahu semayang hajat lah nak dapat raudah. Tapi sekarang raudah senang. Sebab book, kita booking pakai Iktamarna. Jadi kita buka apps Iktamarna, pergi dekat booking raudah, nanti dia keluar kalender. Tengok mana yang hijau. Klik hijau, pilih pukul berapa yang hijau, klik. Dan dia akan bagi notification, okey, you layak. Dah dapat sahih, beratur, tunjuk, masuk. 30 orang, 30 orang, 30 orang dah bagi masuk. Sistematik. Macam Muslimat memang takkan dapat lah. Saya ingat sampai kiamat tak dapat. Asyik merah. Dia ramai, tempat kecil. Sabar. Rukun haji tak masuk pergi raudhah, itu complimentary ya, bukan benda compulsory pun. Tapi dulu nak masuk raudhah senang, susah. Kita dah beratur cantik dia dah. Semayang Jumaat pukul 8 pagi dah pergi. Punyalah semangat nak masuk raudhah, tahan kencing pada subuh. Oh, nak nunggu pukul 12. Dapatlah parking dalam raudhah. Tapi keram dengan punggung. Waktu dah nak makin dekat waktu masuk semayang, orang dah makin ramai. Bila berdiri, rupa kita luar pada soh pula dah. Haa, sudahlah aku ni. Rupa harap dia ada teknik dia supaya dia dapat atas garisan itu. Kita jadi ke depan. Nak siku kan dalam masjid sebelah makam Nabi. Aduh, lalah kena halau. Yalah haji, yalah haji, yalah haji, yalah haji. Lah aku dia pukul 9 duduk. Nak cakap arak tak pandai. Arak tu buat bodoh. Dia gosok gigi. Nasib langkah. Lepas tu kadang dah dapat tempat cantik. Main hajat. Tunduk. Orang melangkah. Tak khusyuk langsung. Aduh, bala betul lah melangkah kepala aku pula dah. Sujudkan semayang hajat. Doa lama. Ya Allah. Angkat-angkat gelap. Ah, sudah. Rupa duk bawah kain Pakistan. Duk bawah jubah. Rupa dia semayang depan kita. Sakit hati betul. Ni cerita 2020 BC. Sekarang mana ada. Iktamarna ni dah atur. Haji ni saya tak tahulah. Mungkin balik asal baliklah. Jadi dah banyak nikmat. Jadi banyakkan sabar. Orang ramai. Kena halau dengan polis di masjid itu sabar. Walaupun tuan-tuan di sini pun polis juga, tak payahlah tunjukkan kuasa polis kita tu. I'm police also, you know. Polis ni apa? Dia bukan peduli kita polis ke benda ke? Yalah haji, yalah. Kadang dia temu-temu, yalah haji, yalah, yalah. Kita rasa kuang hajur tu polis ni. Aku tengok kaki ni betih, dia besar betul bendera. Dia kalau aku sepak patah. Sabar. Walaupun tuan-tuan pendekar, sabar. Sabar. Weh, bukan senang nak menjaga jemaah lalu. Yalah haji, hari. Hari tu kalau dia suruh bergerak. Kalau kita di jamrah, kadang-kadang ada orang jenis berjalan-jalan-jalan, berhenti sekejap, gambar. Dia marah sebab tempik. Orang belakang kan timpa. Yalah hari. Hari tu bergerak. Kita pula rasa ada ketuanan Melayu sikit. Rasa nak marah. Tak ada ketuanan-ketuanan. Jalan je lah. Ini biadab ni ustaz. Kita kena melawan. Saya ketuanan Mak Kilau. Ini bukan Mak Kilau. Tak Mak Kilau. Kerja dia. Kita nak mastikan siapa. Kadang daripada Madinah ke Mekah. Kita turun Madinah kan kereta awal. Duduk 8 hari. Pergi ke Mekah buat umrah. Daripada Madinah ke Mekah, driver bus buat perangai. Puk tutup ekor.
panas berdering dalam bas. Bas dah tak boleh buka tingkap. Ah, kacau. Nak maki pakai ihram. Mula tadi dah molek dah daripada Madinah. Labbaik Allahumma labbaik. Bila dah panas tak bunyi dah. Ah, sudahlah. Kenapa panas ni? Pergilah. Rebau ke mesin. Hello. Aircon, aircon, aircon. Mana aku tak apa dengan lebar kita ni. Rosak agaknya. Ah, kacau. Tak payah susah-susah. Tuan-tuan, puan-puan, kutik je 2 rial seorang daripada jemaah. 2 rial, 2 rial, 2 rial, 2 rial. Kutik, bagi terus ke driver bus. Terus dia buka aircon yang paling tinggi sekali dia punya. Harap ni mudah je. Masya Allah. Terus aircon sejuk dia pasang. Bukan rasuah, rasa. Dia tak panggil rasuah, dia panggil baksis. Orang penduduk Mesir tu, baksis. John driver-driver tu biasa daripada Mesir, dia tak ambil orang Saudi daripada orang lain. Dia kena banyak sabar lah. Roadblock banyak daripada Mekah ke Madinah, banyak betul roadblock. Roadblock JPG, alam sekitar, roadblock pendaftaran, immigration, macam-macam semua nak tunjuk kuasa belaka. Sabar sajalah. Tapi ada orang kata, saya ustaz kalau kena halau dengan polis dalam masjid, saya boleh sabar. Tapi kena halau dengan pencuci masjid tu saya hangin betul. Dia pegang mop ramai-ramai. Haji, haji! Dia berlari ramai-ramai, nolak air hitam dia. La ilaha illallah, aku terajar. Mamat ni kena. Sabar. Tuan-tuan tahu tak, saya pernah borak dengan yang geng-geng cuci ni. Dia orang kan selalu dapat duit. Orang nak bayar dam, bayar ke dia orang. Dia orang pernah cerita, kita orang ni antara sebab sanggup lagi kerja walaupun gaji tak besar, selain daripada faktor Kaabah, kami nak suka sebab orang yang tak ada ilmu, dia orang muliakan kami. Ha, macam kita tak peduli pun cleaner lah. Ada setengah jemaah dari negara tertentu, ilmu tak ada, dia orang memang muliakan pencuci-pencuci ni. Sebab bagi dia, orang ni barakah. Cuci Kaabah, cuci Masjidil Haram. Dia orang kata, pernah kami menolak air mop ni, ada jemaah tak ada air ni, siapa buka, pernah ambil barakah. Penyapu kami ni berapa banyak hilang kepala, patah, orang ambil buat berkat. Jemaah Malaysia tak tergamak lah, ada kata jemaah negara ada. Hebat demo, hebat demo. Ha. Jadi kalau kena marah dengan dia orang, tak payahlah tuan-tuan marah. Tuan guru lah ke tu? Haji, haji, haji. Rupa ada peminat setia. Kita yang tak minat dengan dia orang. Yang keempat, selain pada sabar, jaga hubungan manusia. Hubungan dengan Allah dah bagus. Hubungan kemanusiaan. Baik itu saya tak pernah bersetuju orang berebut nak cium Hajar Aswad sampai bersiku-siku. Saya tak minat. Hajar Aswad, Raudhah bukan petanda kita Haji Mabrur. Jangan kita kata, saya pergi umrah saya dapat Raudhah ustaz. You nak cakap apa? You nak kata orang yang tak dapat Raudhah tu tidak sah ataupun tidak terbaik umrahnya? No such thing. Tak ada kena-mena. Apa guna pergi kalau bergaduh? Balik hotel, koyok you boh. Rupa berbapuk ngarak Pakistan mana? Di mana pasapa haji? Jangan sampai berbuk. Tapi sekarang ni semua orang dah tak dapat pandai muka. Dia dah tutup dan semua tak berasa. Banyakkan hubungan dengan manusia. Maafkan orang. Kadang kita semayang Allah. Dah soft. Elok dah. Allahu Akbar. Datang mana punya Arab. Dia mencelah. Elok sebelah kita. Dah jadi begini. Dah takbir. Allah Akbar. Aku elok tadi. Dah ambil sahib. Molek. Dengan parking elok. Reverse elok. Datang dia jadi begini. Dah. La ilaha illallah. Maafkanlah. Dia pun tadi tengah tawaf. Agaknya kelanggabut. Kelanggabut. Cuk. Menyelit. Tapi kalau harap sesama harap, dia tonyok di muka. Allah Akbar, orang lalu, dia roblok ke? Orang tu melentak, kuk, dia tolak, guling orang tu depan. Harap tak peduli. Lepas tu ringan tulang, tak tolong. Yang muda-muda, pergi haji tahun ni, saya tengok banyak 30-an, 40-an. Ringan tulang, bantu jemaah kita. Kalau ada nampak warga mah, 60 berapa yang pergi, ataupun bangsa daripada negara lain, nampak dia sesat, bantulah. Anggap tu mok kita jugalah. Kadang tu kita buat tak, jangan. Kadang macam makcik ni, dia panik. Keluar Masjid Nabawi, menangis. Tak tahu mana hotel pula dah. Mana nemtek makcik? Tunjuk menangis. Matilah tak boleh balik.
Itulah banyak orang baca mastika. Sebab kan orang kata kalau sesat itu tanda balasan Allah. Ini tak ada kena-mengena. Sesat pergi hotel. Jadi bukan sesat tak nampak Kaabah. Nangis dah. Dia orang Mekah ni saya tengok. Orang Mekah, Madinah, orang Melayu. Kalau kita tanya makcik sesat ke? Oh, dia tak nak mengaku. Sebab dia rasa mak sesat ni benda yang aib. Pakcik, pakcik ni sesat tak? Eh, mana ada? Tak ada. Eh, elok. Tak jumpa ya. Dia tak mengaku sesat. Sebab dia takut benda tu pembalasan daripada Allah. Jangan malu. Sebab itu di Mina, setiap kemah dulu pakai lambang. Helikopter, kapal terbang, balon. Sebab ada orang dia confuse. Kemah serupa kanopinya. Nombor sama. Belah Indonesia pun 60, belah Malaysia pun 60. Dia payah nak menentukan. Taruh gambar helikopter. Makcik kemah mana? Kemah helikopter. Ah, helikopter. Belah sana. Bantulah. Ringan tulang. Bantu mereka yang sesat. Biasanya di Mina. Sebenarnya banyak yang terangkan. Tapi masa tak mengizinkan tuan-tuan esok hari kerja. Pun tak boleh tidur lewat sangat. Rasa sekadar itulah saja. Sembang-sembang pada malam ini. Walaupun begitu banyak sekali nasihat yang diberikan oleh Syekh ataupun Syah Abdul Aziz Muhaddis Dahlawi ini. Namun saya kira apa yang sempat kita bahaskan ini boleh memberi sedikit panduan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci Madinah ataupun Mekah nanti. Saya kira sekadar itu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita sama-samalah berdoa semoga bakal-bakal terutama Allah ini diberikan kesihatan yang baik sebelum melepas, semasa di sana, semasa melaksanakan manasik haji, sampailah dapat kembali semula ke tanah air. Kita tutup pertemuan ini dengan doa moga majlis diberkati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم يسر لنا زيارة مكة ومدينة بغير كد ولا مشقة مع السلامة والبركة والبلوغ المرام مرارا يا الله مرة بعد مرات يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله mudahkanlah kami untuk dapat melakukan ibadat di Mekah dan Madinah tanpa susah payah dan kesulitan dengan selamat dan barakah. Dimakbulkan segala cita-cita dan doa kami. Berulang-ulang kali kami memohonnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berkat rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan. Selamat sampai pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada